Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hugo Nursafero Wijayanto. Saya akan menemani kalian untuk mengenali lingkungan lebih dalam lagi di Pondok Pesantren Darul Amanah, Kompleks Putra. Kita sudah sampai nih teman-teman di Kompleks Putra. Sekarang kita akan mengenal lebih dalam lagi di lingkungan Kompleks Putra. Let's go teman-teman. Halo teman-teman, ini adalah gedung Uni Emirat Arab yang berfungsi sebagai kantor MA dan MTS. Tepat di belakang gedung Uni Emirat Arab terdapat gedung Kuwait yang berfungsi sebagai kantor SMK dan ruang guru. Dan selanjutnya, kita berada di gedung Mekah Madinah. Di gedung Mekah Madinah ini, terdapat 7 ruangan yang seperti ini, yang berfungsi sebagai laboratorium komputer. Sekarang, kita sudah sampai di gedung Saudi Arabia, teman-teman. Di sini ada kantor pengasuhan santri dan kamar santri. Di sini gedung Nusantara, teman-teman, berfungsi sebagai tempat sekolah pagi dan ngaji malam. Ini toko santri teman-teman, menyediakan kebutuhan kita sehari-hari seperti seragam, alat tulis, sabun, jajanan, dan lain-lain. Tepat sebelah kiri kita terdapat gedung Yaman dan Andalusia yang berfungsi sebagai kamar santri baru. Inilah Masjid Kompleks Putra, Masjid Darunnajah, tempat melaksanakan ibadah sehari-hari. Selanjutnya, kita berada di gedung serbaguna teman-teman yang berfungsi untuk olahraga, pertemuan para santri, acara-acara besar, dan aktivitas lainnya. Kamar mandi di Kompleks Putra terdapat di gedung Andalusia, Yaman, Mekah Madinah, Saudi Arabia, dan Darussalam. Sekarang kita ada di gedung Sabang, gedung yang terletak di ujung barat Kompleks Putra. Berfungsi sebagai sekolah pagi dan ngaji malam. Ini adalah gedung Darussalam, lantai pertama untuk kamar, lantai kedua dan ketiga untuk kelas, dan lantai keempat untuk jemuran. Dan di atap gedung ini terdapat pembangkit listrik tenaga surya. Tempat terakhir yang kita kunjungi di Kompleks Putra sekarang adalah Ruang Makan Putra dan Koperasi Putra. Cukup sekian pengenalan lingkungan Pondok Pesantren Darul Amanah di Kompleks Putra. depan gerbang santriwati. Jadi ini komplek putri. Ayo kita masuk. Kita udah berada di depan gedung Al-Falah. Seperti yang kalian lihat, mari kita ke sana. Let's go. Yeay, udah sampai di lantai 3. Jadi ini pemandangan dari lantai 3. Jadi, kalian bisa lihat. Nyampe sana. Sekarang kita lanjut ke gedung selanjutnya. Oke. Kita ada sampai di gedung Al-Azhar. Ini gedung buat sekolah pagi, buat KBM. Dan ini taman, depan kelasnya tuh ada taman. Jadi kita udah di dapur putri. Ini buat tempat makan. Makannya juga 3 kali sehari di sini. Tempatnya tuh bersih kok, nggak kotor. Kita udah sampai di kamar mandi. Jadi di sini itu karena santrinya banyak, jadi kamar mandinya harus banyak. Kayak di gedung Al-Falah juga tadi ada, di gedung Maroke, kamar mandi IB, terus yang lainnya masih banyak. Dan ini contoh salah satu kamar mandi yang bisa dipakai untuk santri-santri. Ini bisa kalian lihat di belakang. Jadi sekian video kita tentang perkenalan lingkungan Pondok Pesantren Darul Amanah. Thanks for watching and don't forget to like, comment, and subscribe. See you next time and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.